Jika Anda mencari referensi tempat untuk ngabuburit bersama keluarga, menghabiskan waktu sambil berbuka, bahkan bisa sambil membakar lemak Anda, bermain trampolin mungkin jawabannya. Sambil menunggu berbuka puasa, saya menuju ke salah satu trampolin park indoor di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk mencoba beberapa wahana yang ada di sana. Sebelum masuk, pengunjung wajib scan peduli lindungi dan cek suhu badan. Untuk harga tiket masuk saat hari kerja sebesar Rp130.000, serta akhir pekan dan tanggal merah dikenakan biaya Rp150.000 per 2 jam. Dan untuk bermain trampolin di sini, para pengunjung wajib untuk membeli kaos kaki anti-slip sebesar Rp20.000. Para pengunjung dapat membeli tiket secara online atau langsung di tempat dengan metode cashless. Nah, sebelum mencoba beberapa wahana di sini, kita harus memakai kaos kaki anti-slip agar tidak licin. Pemanasan perlu dilakukan untuk meregangkan otot sebelum memulai aktivitas di trampolin park ini. Karena walaupun terlihat mudah, bermain trampolin selama 10 menit sama halnya seperti berlari dengan durasi 30 menit. Pada tahap awal, pengunjung diberikan arahan dasar seperti melompat dan mendarat yang benar bersama pelatih yang ada di sana. Setelah dianggap sudah bisa mengikuti arahan dasar, pengunjung baru diperbolehkan mencoba wahana lainnya. Oke. Saya pun tertantang untuk mencoba trampolin tinggi yang diakhiri dengan perputaran badan 180 derajat sebelum mendarat. Setelah itu, saya mencoba untuk melakukan dunk di ring basket yang disediakan di sana. Raska, salah satu pengunjung, mengatakan ia berkunjung ke trampolin park ini untuk melakukan olahraga sambil menunggu berbuka. Kita lihat promo di Instagram ya, ada paket ngabuburit. Jadi sekalian ngabuburit di sini, nunggu buka puasa, daripada cuma nggak ngapa-ngapain sambil olahraga juga. Ternyata seru juga di sini. Yang ini sih ya, yang trampolin tinggi ini ya, karena memang susah juga ternyata, nggak segampang itu. Makanya ternyata di sini juga diajarin sama pelatih-pelatih sama trenernya. Wahana lainnya yang tidak kalah menarik adalah panjat dinding. Seluruh bagian otot tubuh akan bekerja dan berkoordinasi untuk menjaga tubuh bertahan pada tumpuan. Selain dapat mengisi waktu sambil menunggu berbuka puasa, bermain trampolin juga memiliki beberapa manfaat lainnya. Oke, untuk manfaat trampolin sendiri, itu selain wahana rekreasi, bisa juga dijadikan untuk tempat berolahraga, untuk bakar kalori, terus juga untuk bisa latihan gimnastik trampolin, gitu, yang memang juga dipakai untuk kejuaraan-kejuaraan. Selama bulan Ramadan, di sini juga disediakan takjil gratis seperti teh dan snack menjelang waktu berbuka untuk para pengunjung yang datang ke trampolin park di atas jam 4 sore. Hanya 1,5 km dari trampolin park, saya menuju ke salah satu restoran khas Makassar yang sudah melegenda di Jakarta Utara sebagai pilihan saya untuk berbuka nanti. Nah, saat ini saya sedang berada di Sop Konro Karebosi, salah satu restoran legendaris di Jakarta Utara. Restoran ini sudah ada sejak tahun 1968 dan memiliki banyak sekali menu andalan. Salah satunya adalah Sop Konro dan Konro Bakar. Kita lihat pembuatannya yuk. Restoran yang memakai konro sebagai menu andalannya ini buka pada jam 10 pagi hingga 9 malam. Daging yang digunakan dalam sop konro direbus selama 2,5 jam bersama kuah kaldu. Bumbu lainnya yang dipakai ada kayu manis, kapulaga, daun salam, dan masih banyak lainnya. Menu andalan lainnya adalah konro bakar. Saya pun mencoba ikut ke dalam proses pembuatannya.
Ini sehari bisa ngabisin berapa kilo daging, Mas? Kira 300. Sehari 300 kilo ya? Ini saya boleh ikut bantu-bantu ya? Boleh. Ini bumbu apa nih, Mas, yang diolesin nantinya? Bumbu oles namanya, Mas. Bumbu oles rahasia ya? Rahasia ya. Tampilannya sangat menggugah selera. Potongan daging yang besar, bumbu rahasia yang membuat daging mengkilap saat dioles di setiap sisi, dan beberapa bagian yang terbakar oleh bara api. Aromanya pun sangat smoky. Konro bakar ini disajikan dengan saus kacang dan kuah kaldu. Kuahnya berwarna hitam karena memakai keluak dan juga perpaduan rempah lainnya agar kuah terasa gurih. Bagian luarnya agak garing, sedangkan bagian dalamnya sangat lembut. Ditusuk sedikit memakai garpu atau bahkan tangan, daging sudah copot dari tulangnya. Untuk harga pun sangat terjangkau. Jika dilihat dari besarnya porsi yang didapatkan, Anda harus merogoh kocek sebesar Rp74.000 untuk seporsi sop konro dan Rp78.000 untuk satu porsi konro bakar. Kalau makan konro kita nggak pakai nasi, tapi pakainya buras. Buras ini adalah sejenis lontong, tapi dia lebih gurih karena memakai santan yang lebih banyak. Kalau kita lihat ke dagingnya, ini coba saya lepas dulu nih dari tulangnya. Ini gampang banget ya, nggak perlu pakai effort. Langsung copot. Ini karena dia direbus selama 2,5 jam. Lihat yang sop konronya ya. Ini saya tarik. Waduh, ini masih puasa tapi baunya sangat menggoda. Ini kalau kita tarik, saya pakai tarik pakai sendok aja, ini udah. Wah, udah langsung copot ya. Oke. Wah, ini kalau saya lihat jam barusan, ntar lagi ya udah mau azan maghrib. Ini saya mau siap-siap berbuka dulu. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.